Udah gak takut sekarang mah aing. Ayah, mah takut lah. Takut sih sebenarnya, tapi pura-pura aja lah. Kita harus menyalakan biar terang. Eh, kalau gunting kita buang, buang deh coba. Buang. Gak ada apa-apa sih. Oke. Okay. Siapa tuh? Gak takut gue, sorry. Bohong deh. Tak. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Jadi video kali ini kita lanjutin permainan game Pamali. Terakhir itu kita sudah nemukan ending. Ending terakhir kita itu sampai kita kita gak ngejar rumah, tapi kita beres-beres. Habis itu kita kabur ya guys ya. Dan kita lanjutin lagi ke ending berikutnya. Muncul, hayu. Mengerti, btw tadi kita habis main game. Game ini loh, game Skate Teacher. Main. Dimana dia? Ada tuh nih papanya. Nih papanya ya guys ya. Kemarin kita tuh sampai di nih. Alasia, lihat dulu. Periksa. Nih, ini foto siapa ya BTW? Oh, guys, tau gak sih? Nah, begini nih. Up, ya. Nah, begini ya. Jadi waktu kita beres-beres rumah di rumahnya si Jaka, itu kan apa ada sebuah foto. Katanya itu foto kakaknya. Nah, ini foto kakaknya nih. Ini foto kakaknya, ini lampunya kan persis banget ya. Terus ada apa lagi nih? Ini apa? Periksa. Jangan menyalakan musik kakak selama hari Arita kan buat makhluk harus marah. Oh, oke. Okay. Katanya emang kalau tempat baru itu jangan harus jaga sopan santun. Jangan songong. Nah, ini depan rumahnya si Jaka nih. Bagus juga ya. Biar aja sebenarnya. Terus ini apa nih? Artikel. Tempat-tempat favorit berdiam diri, pohon-pohon besar, perkebunan bambu, rumah kosong, rumah yang belum rampung. Rumah yang belum rampung itu rumah yang belum apa ya? Oh. Oke guys, kita langsung aja ke ending berikutnya. Kan di sini. Ambil. Terus ke ini ya. Hasil dokumennya nih, endingnya kita nulis ending 1, 2, kita nemuin ending. Ending 1, 3, 19, 30. Kita banyak banget endingnya belum kebuka. Oke. Okay. Oh iya. Nyinden dulu bos. Ya, oke. Okay. Dah nih. What, dimana kita? Wah, kok kita jadi di luar sih? Betulnya kalau mainnya siang terang loh guys. Betulnya aku mainnya siang loh. Aku takut kalau main lama loh. Kayak ngadi-ngadi dah sih. Nih, mana koper kita? Nih koper kita. Lampu petromaknya nyalain dulu dong. Koper. Ya, kita ambilin semuanya, guys. Itu belum? Saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Oh ya, belum bisa nyalain ya, lupis. Periksa. Oh ya, kita tahu lah ya. F kembali. Kita ambilin semuanya aja, daftar pekerjaan, ambil. Spidol ambil, terus toke satu aja. Guys, kami kasih konon katanya nih ya. Ini paku kita diemin coba. Buang. Ini periksa. Oh, ini kita udah nih. Ambil. Terus mana lagi nih? Piring hiasan, sertifikat rumah ambil. Buku aneh, biar aja nggak ada yang mau lihat juga kok. Apa tuh tadi? Album foto, periksa coba. Kaget. Kebuka aja. Buku foto, Jaka kan ini. Oh iya, bentar. Gak ada benda lagi yang kita ambil kan. Oke, next kita nyari kunci.
Lah gak ada kunci. Gak ada juga. Gak ada juga. Gak ada. Majalah, bentar. Kardus deket radio. Aduh. Aduh, bangku siapa sih naruh di sini? Usahin deh. Radio, oh ini kunci nih. Ambil. Ih, siapa ini? Bentar. Buang. Aduh, sakit tahu. Bentar. Udah gak takut sekarang mah aing. Ayah, mah takut lah. Takut sih sebenarnya, tapi pura-pura aja lah. Apa tuh? Ini kamarnya aja, Kak. Nah. Biodata. Oh, ini yang kata apa sionya anjing, kalau enggak salah ada anjing atau apa-apa gitu. Mana ya? Mana? Ini buku-buku, ini fotonya si Jaka waktu zaman. Woi, 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 tangan jejak. Jangan nutup lacinya gimana lagi? Masa saya di lemari? Nah. Buku enggak ada di mana surat kebon? Sini. Aduh, ntar. Mana enggak bisa dibuka? Mana enggak bisa dibuka? Iya. Apa ya kalau ini? R ya? Ini bukan. Nih, surat keterangan ahli waris, papan tanda jual. Oh iya. Surat keterangan ahli waris di mana ya? Ini bukan nih. Oh iya nih, ambil. Bentar. No, foto kakaknya di ujung sana no. Kalau enggak salah itu juga ya. Bobo, bobo, Jaka, bobo. Tidur. Nah, malam keduanya kita jual rumah. Jual rumah, kejual, duitnya kita buat foya-foya. Di mana itu? Oh, di ini, Jaka. Jaka, di mana, Jaka? Dalam gaib ya kamu? Wah, gila, gelap banget. Jaka! Nah. Kok jadi gelap gini ya? Nih tadi saklar lampu tuh sekarang di sini. Nah ini saklar. Asik. Terang. Daftar pekerjaan ambil. Iyalah, tapi mau nggak usah diambil, kita udah tahu kok apa plan selanjutnya. Nah, surat kebun. Si Jaka jual rumah, masa ini ya? Surat-suratnya ditinggal gitu, mau diambil gitu biar nggak jadi ke pekerjaan ya? Kalau jadi Jaka sih gitu. Jamnya mati. Seperti pocong. Lurus kan? Lurus. Bentar. Nyalain lampu dulu, Bos. Nah. Kunci, kita udah kunci belum nih? R. Oh ya udah ada. Oke, kita jual. Bye bye rumah. Takut. Bikin panik aja sound. Nah kita ngejar. Nih, bisa ada jump scare. Iya. Ini ada nih. Ada nih. Mana ya? Udah dijual nih ayunan nih. Nih gerbang. Jual rumah ya. Jual rumah. Jaka yang tidak beruntung. Jaka yang tidak bisa menjual rumahnya. Tidak ada yang tertarik untuk beli rumah tua milik keluarganya. Karena tidak memiliki apa-apa di bawah namanya. Ia memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut sendirian. Mampus lu Jaka. Hanya terkadang ia merasa bahwa ia sama sekali tidak sendiri. Iyalah banyak ininya. Buat apa orang. Lanjut. Memutuskan dengan asal, oh ini guling ya. Ending nomor berapa nih kira-kira?
hasil. Oh, nomor 12. Ending berikutnya apa ya? Maaf guys. Oh, kita beres-beres kali ya? Beres-beres jual. Kok bisa? 7 pon sapar. BTW kalian yang keluarganya masih kebawa arus-arus dunia Jawa, ada yang masih percaya apa? Masih ada yang pakai kalender kayak pon, wage, sawal gitu enggak sih? Udah belum nih? Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Iya udah Jaka, gue tahu udah berulang berapa kali itu. Beneran bos. Nah. Selama aku udah gak takut nih. Berani. Soalnya kalau tiba muncul mpoknya tuh, BTW mpoknya Jakarta meninggal ya. Udah pernah bilang sih, kayaknya belum deh. Orang kemarin sibuk main Simmer Live. Oke. Ambil-ambil aja dah semuanya dah. Oh iya, bentar. Duh. Ini kunci. Kita harus menyalakan biar terang. Kalau gunting kita buang deh, coba buang. Nggak ada apa-apa sih. Oke. Siapa tuh? Nggak takut gue, sorry, bohong deng. Tak. Guys, nyesel udah buang gunting. Kayaknya tuh gunting ini dah. Gunting keramat. Iya, punya emaknya ya. Maaf ibu, aku memang sudah ada niat buat gue buang gunting itu. Bentar, kayaknya gak bisa kapak deh. Bentar. Kok jadi takut sih ya? Kalau kita nyalain radio gimana dah? Nggak bisa nih. Aduh, hawanya udah mulai beda guys. Aku di sini merasakan aduh pusing. Aduh nggak kuat. Takut nih. Ngeri banget dah. Apa? Di ini. Di. Bentar. Oh ya belum bisa ya. Di sini nih, sekitaran sini nih. Ada tuh. Tapi enggak bisa tuh. Bisa emang lompat. Jaka bisa lompat enggak, Jaka? Sekarang dong Jaka bersihinnya, gimana sih pemalas aja jadi anak. Oh iya, terus apa nih, tidur aja kali ya? Tinggalkan rumah apa ya? Wah, takut deh. Maaf. Bejeng sumping. Iya, tapi ngajak dulu gulingnya biar gulingnya tersinggung. Takut. Oh iya, ntar. Ejak guling, nyalain radio dulu apa ejak guling dulu ya? Masalahnya dia ajak berjauhan sih. Iya. Tadi kata ibu Jaka, kamu keterlaluan mau gunting ibu. Luruskan aja deh. Jangan tidur dulu Jaka, tidur mulu kerjaan lu ya. Takut. Nah, kapak tuh di sini. Nyalakan. Tutup kaca. Ini ada bawang, ini ada sakar nih, sakar lampu. Janganlah, tadi aja dari suara kucing bikin merinding. Iya, buang aja kali ya. Ya ilah, ribet banget nih. Nah, situ tuh. Ya, takut. Alah, siap gue. maaf, sojim. Maaf, kita di sini nggak numpang, nggak mau ganggu, cuma mau beres-beresin aja. Cuma mau nebang pohon. Alah, siap. Diem, setan.
Nah ini dulu apa ya, masalahnya ini jauh sih. Masalahnya jauh nih. Eh bagian deh, mati. Suara apa tuh? Kapak. Ambil. Mana sia sini setan, demit maju sini, ambil datengin Uci. Iya ya, ampun. Tadi cuma bercanda doang kok. Jadi buat serius. Masalahnya kalau di game yang muncul mah enggak apa-apa lah, kalau di depan nyata muncul kejeng-kejeng. Maaf ya. Segala fiktif di sini cuma niat bercanda semata. Eh, berarti kita udah dapat kunci gerbang, udah. Jadi kalau soalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, tinggal kabur. Alah sia, boy. Mana pohonnya, mana yang mau ditebang? Mana sia? Takut lagi. Ngadep sini dulu. Kiri sini. Wah, gila gelap banget itu kan. Aduh. Aduh, gila serem banget dah. Gak bisa dipotong nih. Ya, pohon beringin. Tebang. Rasanya capek sekali. Kenapa ya? Noh kan? Rasanya badan semakin berat. Ada apa ini? Jaka, ada bu Jaka. Mampus tuh Jaka, bawa ke alamnya. Woi. Perusak. Pohon adalah rumah bagi berbagai makhluk, mulai dari serangga-serangga kecil hingga tupai yang sedang melompat. Pohon juga rumah bagi makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Mengacau rumah seseorang bahkan hanya mencoba melakukannya adalah hal yang tercela. Keputusan yang kejam menyebabkan konsekuensi yang besar. Jaka telah nyatakan hilang berhari-hari. Kemudian ditemukan dengan cara paling aneh, tidak ada yang tahu dan mengerti yang sebenarnya terjadi. Wah, parah banget nih Jaka, dibawa ke alamnya fix. Untung dibalikin Jaka. Coba kalau kagak. Membuang sebuah itu kan kita buang gunting. Itu kan kita buang gunting, katanya apa Jaka jangan buang gunting. Ending ke-27. Kita buka ending yang lain. La. Kan dikunci. Kedua bisa. Ambil. Gak bisa lah, udah ada suratnya. Nah toke mulu, kenapa sih toke suka ya sama rumah kita? Berisik toke. Ya ampun. Bobo. Ih guys, kita udah berapa kali sih main game pamali dan ternyata baru nyadar kalau pintu rumah Jaka itu kebuka sendiri pintu kamarnya. Udah luruskan bobo. Iya. Eh, don't forget, menolak forget. Guys, ini apa guys? Aduh bengek, kok akan ngomong. Ambil. Aduh. Dan selama udah gak takut nih. Nah sini empoknya kan. Boong sih, nah tetap takut. Maaf. Wilajang sumping mangga sampara dayun. Apa itu artinya ya? Mengasa aja sesuci mah ya. Ya. Gudang ini foto empoknya tuh. Jadi jong isi numpang. Nyalakan dulu lah. Misi. Iya, setannya ngerjain. Woi, apa tuh yang di atas? Halo Bapak Soekarno. Oh, ini Soekarno. Saya juga tahu itu Soekarno. Oke, buka. Nyalakan. Tutup. Baso. Kapak, mana kapak? Ambil. Ada apa lagi sini? Enggak ada apa-apa ya? Telenan. Ini alas untuk memotong. Ini untuk memotong bahan makanan bukan? Enggak ada. Emang ada ambil darah, Mas? Milik ayah. Gimana saya tahu? Rindu sekali.
Wah, Alessia tuh siapa? Nih gudang nih. Oh ini di sini nih. Jaka berisik lu, lu mah takut Jaka. Belum lah. Iya coba kalau udah ngelanggar. Jaka tadi mah kita ini aja Jaka ngatain guling dulu biar gulingnya insecure. Guling insecure. Mana alat kebersihan gentong? Mana alat kebersihan ya? Iya mah di gudang sih. Nih dia alat bersih. Bersihin. Kok gelap sih? Bang jangan kunciin tolong. Aduh mana ya? Aduh ya Allah takut banget dah. Bentar guys. Bersih-bersih dulu anak solehan mah gini. Bentar lagi kita body shamingin guling lagi. Anak solehan dasmu. Aduh. Takut lagi. Bayangin ini kan tau gak sih kotoran gini kan susah banget dibersihinnya. Karena apa dah? Udah debu terus kerak gitu jatuhnya. Di kelas aku banyak nih kayak gini. Jadi body shamingin kelas sendiri. Bukan body shaming tapi itu ini gitu. Kalian kalau dikasih pilihan ya di apa? Milih uang 100 juta apa otak? Pasti apa pasti milihnya otak. Kalau aku sih milih 100 juta karena aku udah punya otak. Yeah. Enggak serius. Milih uang 100 juta apa tinggal di sini? Tinggal di sinilah. Enggak bohong. Kira-kira kalau misalnya ketemu setan, kita lagi sholat nih. Kalau ketemu setan, ada ajakin sholat apa? Setannya mau nggak ya? Kan setan mualaf. Oh iya. Aku pernah tanya guys ya. Bukan nonton film makmum sih, lagi sholat kayak berhalusinasi ada makmumnya gitu. Ya udah. Berhalusinasi jadi makmumnya gitu. Berhalusinasi kayak ada makmumnya jadinya sholatnya kayak nggak fokus. Padahal memang iseng diri sendiri aja gitu. Ngadi-ngadi aja kada setan. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Bersihkan, bersihkan. Iya, udah susah diganggu, awas aja kebangetan nih. Bersihkan. Lah, kalau karpet mah enggak usah bersihnya, laundry, Ji. Kalau gini mah nyampe malam ketiga juga enggak bakal ini. Jaka anak baik, udah gede. Capek enggak lu, Jaka? Capek lah. Jangan. Kita baru matiin flater masa udah ngelanggar lagi. Soal setan itu ya. Setan lu. Kakaknya Jaka dikatain. Emang si Jaka teh BU banget apa yang jual rumah gini. Lagian emang gak kepikiran dari awal gitu buat jual rumah ya. Apa nih? Payung. Jangan buka payung dalam hari Pak Mali katanya kan. Nanti aja Jaka. Kalau udah akhirnya baru kita pakai payung. Iya, bandelnya jangan nanggung-nanggung. Punten lur, mau ngerapihin. Udah dinyalain nih. Punten lur, maaf. Punten lur, maaf ya lur ya. Iyalah nih kotoran mancing ke sini lagi. Sini bersihin aku. Bersihin aku. Udah nyala nih. Wah! Playboy. Bobok kali ya? Udah tuh. Ini. Mana ya? Enggak ngambil deh kayaknya Uci mah. Iya, kamar Jaka udah pokoknya ambil alat kebersihan sama bersihin semampu saya. Udah mampu dah. Iyalah. Foto keluarga kami rasanya begitu sudah lama. Oh. Udah tadi. Oh ya dinding. Dicat lagi dinding mah, ngapain bersihin sih? Jendela bersihin. Lukisan, lihat. Oh, kakaknya jago ngelukis ternyata. Alah sia kan kosannya. Bersihin jendela mah takutnya ada yang muncul gitu ya. Malam-malam
Eh Jaka, lu gak punya tetangga ya? Apa lu sering musuhin tetangga lu gara-gara lu ini? Sering ini. Oh, si Jaka lu punya tetangga karena dia waktu itu apa nebang pohon jadi dijauhin. Dikucilkan. Bentar, bentar. Si Jaka lagi rajin. Bersihin Jaka. Nyampe makam empok lu bersihin dah kalau berani. Bukan. Nah, udah tidur, tidur, tidur. Punten, Pok. Nggak usah mandi lah. Tidur. Wah, tenang, nggak digangguin. Eh, apa nih? Halo, Jack. Gimana? Ini mah udah, ngobrolannya. Buang-buang, jangan dah. Coba kita patuh. Oh iya. Punten, Lur. Eh jangan 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 ngata-ngatain setan ya, takut. Nggak ada lah, setan mah ngapain? Bau banget ya. Nggak ada. Oh iya ya. Bersihkan nih pisau. Saya tidak bisa masak. Saya tidak bisa memasak sejak dulu. Ya si Jaka gimana? Jaka! 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 Jaka lu ngapain Jaka? Gak ngapa-ngapain kok, emang tadi gak ngapa-ngapain sih. Emang kek, saya tanya sensitif ya mah. Eh tutup. Aduh, alasia boy. Aduh, takut depannya kan ada kaca nih ya. Mama mau bubur kacang hijau. Ah serah lu dah, capek gue karena nyalain dimatiin, nyalain dimatiin. Please deh ya setan, jangan caper sama gue karena ada hati yang gue jaga. Tarik antena, abis itu ini, wah gigi pars. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Aduh, aduh, pusing, aduh. Dibawa ke alam mana ini sama setannya? Mana nih? Kunci, kunci. Mana kunci, woi? Enggak ada. Eh, kunci kan udah aja dapet ya? Udah, kita enggak usah ngambil surat-surat tersenyak keluar. Bye-bye, rumah. Iya. Rapiin dulu, deng. Aduh, ya Allah. Pengen berbuat baik aja ada halangannya. Sekali digangguin. Takut lagi. Apa nih? Jual rumah keluar dari sini? Jual ya? Keluar dari sini jual rumah? Oh iya. Aduh takut banget lagi. Si Jaka nama-nama kerjaan orang aja nih. Dek dek dep dep. Buat tanda jual. Eh lah, dalam spidol gue dapet tangan jadi. Gak ada, diambil lagi. Jual. Jual. Rumah tersebut tidak usah dijual. Tinggal bersama. Tidak punya tempat lain untuk pergi. Jaka memutuskan untuk tinggal kembali di rumah keluarganya tersebut. Hanya saja sekarang Jaka tidak akan sendiri. Ada yang akan menemani selamanya. Belum, aku malah ngagetin lagi. Iya, malah ngagetin lagi. Ting 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 ting. Kita anak baik banget ya Allah. Utuk utuk utuk. Ending 10. 1 3 10. Oke guys, sekian dulu video dari aku, dan kalau kalian suka video aku jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa follow Instagram aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.